Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kuliah subuh kita pada pagi ini akan kita isi seperti biasa dengan Al-Asma'ul Husna untuk nama Allah yang ke-39, yaitu nama Allah Al-Jamil. Al-Jamil membawa makna yang indah, yang cantik, yang rupawan. Dalil tentang adanya nama Allah ini terdapat di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Qala rajulun, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمض الناس رواه مسلم والترمذي. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, memahami hadis sahih ini sangat-sangat mustahab. Yang dengan memahami hadis ini, sama ada melalui terjemahan harfiah, lebih-lebih lagi melalui terjemah maknawiyah atau syarah, kita kena royak sesuai rumah itu. Membuat kita tidak akan mungkin bersifat takabur, sombong. Walau kita handsome macam mana pun, walau kita cantik macam mana pun, kita tidak akan sombong. Oleh sebab itu memahami makna hadis ini sangat-sangat mustahab. Daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, Abdullah ibn Mas'ud ini orangnya kecil saja, pendek saja orangnya, pernah ketika beliau naik tangga, sahabat-sahabat yang berada di bawah komen, Masya Allah, kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar lalu tegur, wahai para sahabatku sekalian, jangan cakap macam itu. Kehandsomeannya bukan dari sudut kecantikannya, rupawannya, tapi dia sangat ditentukan oleh iman dan amal. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis lain, riwayat Imam Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum
Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat pada rupamu, juga tidak lihat pada hartamu, tapi Allah lihat hatimu dan amal kamu. Okey, itu tentang Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang pakar dalam tafsir setelah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang jika dalam hatinya ada sifat takabur walau sebesar zarrah. Zarrah maknanya atom, lebih kecil dari debu. Tak boleh ada. Bila ada sifat takabur, sombong, bongkak, dia akan menjadi penghalang besar untuk seseorang masuk syurga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang apabila di dalam hatinya ada sifat takabur walau sebesar zarrah atom. Walau lebih kecil dari debu. Terhadap statement baginda seperti itu, lalu seorang sahabat bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Bagaimana ya Rasulullah, jika seseorang yang suka memakai pakaian yang cantik, pakaian bagus, wa na'luhu hasanan, sepatunya, kasutnya juga cantik, apakah itu membawa makna takabur, sombong? Pertanyaan sahabat tadi dijawab oleh Nabi. Ini dia jawabannya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cantik dan Allah suka kepada yang cantik-cantik. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka yang indah-indah. Allah itu smart dan Allah suka kepada yang smart-smart. Dengan makna, tidak. Orang pakai cantik, smart. Bukan bermakna dia sombong. Malah justru itu barangkali membawa makna betapa mantapnya imannya terhadap Allah yang maha cantik. Dan Allah suka kepada yang cantik-cantik. Itu sebabnya seseorang yang apabila memakai pakaian cantik, sepatu cantik, segala-galanya cantik, tudungnya cantik, keretanya cantik, rumahnya cantik, Allah suka. Ini hampir sama dengan innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil, maknanya esa. Wa yuhibbul witr, dan Allah suka yang witir-witir, yang ganjil-ganjil dalam bilangan. Atau Allah juga suka orang-orang yang salat witir. Kemudian Nabi meneruskan, tidak menjelaskan kepada sahabat. Al-Kibru, setelah menyebut, tidak, orang yang berpakaian cantik bukan takabur. Orang yang memakai sepatu cantik bukan takabur. Sebab
Allah itu cantik, Allah itu indah, Allah suka kepada yang indah-indah. Al-kibru, adapun takabur yang aku maksudkan, batrul haq, orang yang menolak kebenaran, wam sunnas, dan merendah-rendahkan manusia lain. Itu yang takabur. Bukan orang yang memakai pakaian cantik, sepatu cantik, itu takabur, no. Yang aku maksudkan takabur yang sebenar itu menolak kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, suka merendah-rendahkan manusia lain. Mentang-mentanglah lebih kaya, suka menghina orang miskin. Mentang-mentanglah menjadi ketua, pemimpin, leader, menghina sesuka hati kepada rakyat jelata, kepada orang bawahan. Itu takabur sebenar. Ustaz ingin jelaskan sedikit sebab perkara ini sangat mustahak. Kalaulah begitu, bahaya takabur. Kita dah belajar nama Allah Al-Mutakabbir. Allah yang maha sombong. Allah yang maha takabur. Allah layak memiliki nama tersebut. Sebab Allah maha besar. Manusia tidak layak. Disebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hadis qudsi, Al-kibriya al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Takabur itu adalah selendangku. Kebesaran dan keagungan itu adalah pakaianku. Siapa yang mengambil daripadaku salah satu dari dua sifat itu, aku akan humban dia ke dalam api neraka. Nah sekarang, apa definisi takabur? Nabi sebut. Takabur yang pertama menolak kebenaran. Batrul haq. Baru yang kedua, merendah-rendahkan manusia lain. Nah, Ustaz ingin maklumkan pada jemaah semua, majoriti masyarakat Nusantara mengartikan takabur itu yang nomor dua. Yang nomor dua, suka merendah-rendahkan orang lain. Minta maaf. Penduduk tempatan menghina pendatang, termasuk takabur. Allah bangla itu. Padahal belum tentu keimanan dan ibadat bangla itu lebih baik daripada dia. Orang yang pakai mobil mewah dengan sombong menghina orang yang pakai kereta kancil, Ezora, lalu tempat-tempat yang berlopak dengan laju sehingga terkena percikan air kotor kepada orang yang lalu lalang. Rupanya itu takabur nomor dua. Mentang-mentang berpangkat tinggi, lalu menghina orang bawahan sesuka hati. Betul, takabur. Tapi itu takabur nomor dua. Juga tak boleh ada pada seseorang. Cuma nak beritahu,
takabur nomor satu, menolak kebenaran. Berapa banyak umat Islam yang terlalu ta'asub dan fanatik kepada Tuan Guru. Orang datangkan ayat Quran. Orang datangkan hadis Nabi yang sahih. Tolak. Itu dia takabur nomor satu. Ustaz sengaja sebut perkara ini perlahan-perlahan supaya masuk. Ya Allah, rupanya saya takabur. Apa yang disampaikan oleh Ustaz itu betul, rupanya ada ayat Quran. Ada hadis Nabi, sahih pula. Saya tolak. Ya Allah, rupanya saya sudah dikategori dalam takabur. Yes. Alhamdulillah kalau sudah faham. Tahu tak apa istilah orang Malaysia? Sesalilah sifat menuduh ustaz-ustaz yang bawa ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sebagai sesat, songsang, pemecah belah umat. Hati-hati. Ustaz-ustaz sunnah menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi. Bukan saja-saja, tapi sekedar menyampaikan. Sebab begitu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu, hai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnahku. Kalaupun mau ikut mazhab Tuan Guru, boleh. Bukan tak boleh. Tapi bila apa yang kita ikuti dari perkataan Tuan Guru bercanggah dengan ayat Quran dan hadis Nabi, dengan lapang dada tinggalkan. Itu baru terhindar daripada sifat takabur. Nah, sekarang kita berpindah. Setelah tahu dalilnya, Allah itu indah dan Allah suka kepada yang indah-indah, kita berpindah kepada makna al-jamil. Al-jamilu lughatan, al-jamil menurut bahasa maknanya indah. Sebabnya ada manusia bernama Jamilah, wanita yang cantik. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada yang indah-indah. Yang cantik.